jadi klaster baru penyebaran virus corona, kawasan industri menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya datang dari Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi, Nana Sujana, yang datang langsung untuk memantau dan mengecek penerapan protokol kesehatan di sejumlah pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan industri. Pengecekan tersebut dilakukan di dua tempat yang berbeda, yakni di PT Omron Indonesia dan PT Epson Indonesia, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada hari Rabu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda turut didampingi oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan. Pada kesempatan tersebut, Nana menyebutkan jika perusahaan wajib memfasilitasi protokol kesehatan para karyawannya. Hal itu agar meminimalisir penyebaran corona di ruang lingkup pabrik itu sendiri dan lingkungan kawasan industri. Nana mengatakan, penanganan corona baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat jauh dari kata memadai. Untuk itu, perlu peran aktif masyarakat, khususnya industri, untuk mencegah penyebaran virus sedini mungkin. Diketahui sebelumnya, ratusan karyawan pabrik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, positif terinfeksi corona. Klaster ini terbentuk dari temuan Pemkab Bekasi terkait 242 karyawan PT LG Indonesia terpapar corona. Kemudian, klaster pabrik kembali tercipta di PT Suzuki. Diketahui, 71 karyawan Suzuki positif corona. Terakhir, 220 karyawan PT NOK terkonfirmasi positif corona. Sebagian karyawan sudah diisolasi di berbagai rumah sakit, sementara karyawan lainnya melakukan mandiri di karantina di rumah masing-masing. Demikian laporan wartawan Reportika TV, Eka Jesa Putra, dari kawasan industri EJ, Cikarang, Jawa Barat. Dalam rangka upaya-upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Jadi upaya-upaya selama ini yang sudah dilakukan adalah terus kita mensosialisasikan, mengedukasi, memberikan himbauan kepada masyarakat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kemudian juga kita melakukan floating anggota di beberapa lokasi yang selama ini kita lakukan dan akan kita masifkan atau tingkatkan untuk semuanya menjalankan masyarakat. Sudah sangat jelas instruksi Presiden ya, kepada TNI dan Polri dan juga tentunya kepada Pemda, yaitu dalam rangka peningkatan disiplin dan meningkatkan penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Itu sudah sangat jelas, di mana TNI Polri merupakan garda terdepan untuk melakukan pengawasan dan juga melakukan teguran-teguran kepada masyarakat yang dalam hal ini tetap bersifat komunikatif, ya, komunikatif dan persuasif, memberikan teguran kepada masyarakat yang memang sampai saat ini belum juga maksimal mereka mematuhi aturan-aturan kesehatan ini. Maka dalam hal ini kami tadi membuat launching masker sehati, itu bertujuan agar untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai masker. Kita memakai masker dengan baik dan benar itu sudah 60%. Minimal kita dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Saya harapkan masyarakat patuhi ini, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, dan kita sama-sama menyayangi masyarakat ataupun masyarakat lainnya. Jangan sampai kemudian gara-gara kita, kemudian masyarakat ataupun saudara kita terpapar oleh protokol kesehatan, khususnya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat ini kita memang juga sedang gencar-gencarnya untuk mengkampanyekan pemakaian masker ini. Dan tadi
kami bersama-sama di Lippo Cikarang ini melakukan komitmen bersama ya. Ada 10 kawasan industri di kawasan Jababeka ini. Saya ulangi, 10 kawasan industri Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten Bekasi dengan jumlah perusahaan atau pabrik yang ada hampir 6.000. Nah, ada selama ini klaster-klaster yang baru ya, seperti perkantoran, kemudian klaster weekend, dan juga kita sudah mulai mendengar dan sudah sebenarnya mulai masuk klaster kawasan industri ini. Makanya kita jaga betul untuk klaster kawasan industri ini jangan sampai kemudian penyebaran bertambah, sehingga harus kita putus ya, putus mata rantai penyebaran COVID-19 di kawasan industri Kabupaten Bekasi ini.